Saya rasa teruja dengan player-player Malaysia Sabah kan. Aiman, hari ni performance yang luar biasa. Sebelum game, ada tak rasa takut nak berhadapan dengan tim Sabah yang penuh dengan star sebenarnya? Macam mana? Dulu dia mak rempit. Alhamdulillah rezeki saya dapat perform macam ni. Saya doa mak bapak saya, doa ibu bapa saya. Alhamdulillah, terima kasih Aiman. Tapi masa dalam padang tadi tengok Aiman macam beraksi seolah-olah keyakinan tu tinggi, tak takut. Depan-depan tu semua player star. Aiman memang sebenarnya rasa apa atas padang berhadapan dengan player-player hebat tu? Setiap ni saya rasa teruja dengan player-player Malaysia Sabah kan. Alhamdulillah rezeki saya. Tu doa mak bapak saya. Tadi coach pun bagi tahu dulu mak rempit. Sebab coach dah jaga Aiman daripada bawah 23 semua kan. Ada tak Aiman rasa coach bawa something yang different untuk pasukan Perak sebenarnya? Okay, ni alhamdulillah dia jaga saya dari bawah 23 sampai sekarang. Saya percaya dia, saya trust dia apa dia buat kat saya. Betul. Okay, next nak berhadapan dengan JDT. So, ini peluang yang lebih besar untuk Aiman. Macam mana Aiman melihat peluang ni? Peluang JDT semua orang tahu kan. Dia orang memang different player, different team. Kita orang buat sehabis baik. Kita orang cuba buat habis baik. Last kali apa komen Aiman untuk 14,000 orang yang datang yang tak pernah berhenti menyokong Perak FC walaupun agak susah musim ni tapi dia masih setia. Terima kasih penyokong kerana datang ke stadium. Saya harap semua support lagi kita orang.